Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Bab sujud ala thawbi fi shiddatil har. Kita masih membahas tentang bab sujud di atas kain atau pakaian fi syiddatil har, di saat cuaca sangat panas. As-sujud, saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, pada hari ini khusus kita membahas tentang sosok orang ahli sujud. Jadi ada seorang ulama dari anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli sedekah, ahli tahajud. Hampir seluruh amal-amal soleh beliau ini menjadi pemimpinnya. Dan para ulama memberikan gelar kepada beliau dengan gelar As-Sajjad. As-Sajjad ini artinya orang yang sangat banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Al-Imam Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, terkenal dengan nama Al-Imam Ali Zainul Abidin alaihi salam. Jadi kalau Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita biasa menggunakan alaihi salam. Kalau para sahabat biasanya menggunakan radhiyallahu anhu. Setelah nama mereka disebut, kita doakan mereka. Nah, doanya radhiyallahu anhu, dan ini tidak masalah doa. Para nabi juga alaihi salam. Nah, para ulama hadis mereka biasa menggunakan redaksi doa kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alaihi salam. Kalau laki-laki satu orang alaihi salam. Kalau mereka banyak alaihim salam. Kalau dia seorang wanita alaiha salam. Jadi tidak ada masalah itu. Baru zaman sekarang dipermasalahkan mengucapkan doa seperti itu. Memang aneh zaman sekarang. Ya, kita sebut Ahlul Bait dengan doa alaihi salam dibilang salah. Dimasalahkan. Padahal dalam Al-Qur'an Allah memberikan salam kepada keluarga Nabi. Kenapa tidak salahkan Allah taala? Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan salamun ala ali yasir. Salamun ala ali yasir. Salam dari Allah kepada keluarga Yasir. Siapa keluarga Yasir? Lihat kitab tafsir. Ada satu kitab tafsir judulnya Ma'alimu Tanzil, karya Husain bin Mas'ud Al-Bagawi, terkenal dengan nama Al-Imam Al-Bagawi. Lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah. Beliau mengatakan yang dimaksudkan keluarga Yasir di ayat tersebut adalah Ali Sayyidina Muhammad, yaitu keluarganya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah telah memberikan salam kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamun ala ali Yasir dalam Al-Qur'an. Salam dari Allah kepada keluarga Yasir. Nah, Al-Imam Ali Zainul Abidin satu-satunya anaknya Imam Husain yang memiliki keturunan sampai saat ini, karena seluruhnya wafat di perang Karbala, di Ghazwatul Karbala. Seluruh anak-anaknya Imam Husain semuanya syahid wafat, kecuali Al-Imam Ali Zainul Abidin. Jadi seluruh anak cucu dari keturunannya Imam Husain seluruhnya kembali nasabnya kepada Al-Imam Ali Zainul Abidin ibn Husain
seluruhnya, karena semuanya dibunuh. Ya, mereka dibantai di Karbala. Itu bukan peperangan, karena kalau peperangan itu jumlahnya seimbang. Tapi ini pembantaian, kezoliman terbesar di dalam sejarah Islam. Karena 70 lebih pengikut Imam Hussein dengan Imam Hussein menghadapi 30 ribu orang. Dan tidak ada yang lari. Semuanya menghadapi musuh 3.000 orang. Lawan 70, juga di dalamnya ada anak kecil dan perempuan. Luar biasa. Makanya Al-Imam Ali Zainal Abidin ini disebut Ali Zainal Abidin Sugro atau Asgar. Bukan Sugro. Ali Zainal Abidin Asgar. Kecil. Karena yang besar itu kakaknya meninggal. Namanya Ali juga. Namanya Al-Imam Ali Akbar. Syahid di Karbala. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Hussein, beliau yang selamat. Dan beliau nanti anak turunannya masih eksis sampai saat ini dari jalur Al-Imam Ali Ibn Hussein. Diberikan gelar Ali Zainul Abidin. Wah, perhiasan ahli ibadah. Jadi ahli ibadah, hiasannya yang paling terbaik Al-Imam Ali Ibn Hussein. Di dalam kitab sejarah itu diceritakan, jadi Al-Imam Ali, tadi saya katakan, seluruh turunan Sayyidina Hussein kembali kepada Al-Imam Ali. Para habaib semua yang di Hadramaut, semuanya kembali kepada Imam Ali Ibn Hussein. Makanya ada seorang doktor namanya Dr. Qasim Hasan, punya kitab namanya Ithaful Ukul Fi Akhbari Ali Baitir Rasul, nama kitabnya. Di situ beliau mengumpulkan data-data tentang anak turunannya Imam Hussein. Itu bukan hanya di Hadramaut, tapi tersebar juga di beberapa negara. Dan semuanya kembali kepada Al-Imam Ali Zainul Abidin. Termasuk marga-marga yang ada, As-Sakaf, Al-Bar, Al-Habashi, Ibn Sheikh Abu Bakar bin Salim. Ini secara ilmiah terdata. Dan mereka kembali kepada turunan daripada Al-Imam Ali Zainul Abidin Ibn Hussein alaihi salam. Nah, Al-Imam Ali punya ibu ini putri Persia asli, turunan bangsawan Raja Persia, namanya Yazdajir. Yazdajir ini adalah raja terakhir dari kerajaan Persia yang diruntuhkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Jadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu Islam ekspansinya sampai ke Persia. Ketika sampai di Persia, maka terjadi peperangan namanya Ghazwatul Qadisiyah, nama perangnya Ghazwatul Qadisiyah. Singkat cerita, runtuh ini kerajaan Persia. Raja terakhir namanya Yazdajir. Nah, di zaman itu, zaman tersebut memang latar belakangnya zaman peperangan. Jadi ada sistem yang diadakan pada masa itu, setiap yang kalah maka hartanya berhak dirampas. Itu undang-undang resmi di zaman tersebut. Memang kondisi di zaman tersebut. Makanya seluruh harta kerajaan Persia, mahkotanya, ya, emasnya, putrinya, itu ditawan. Jadi tawanan perang, namanya asirah. Hartanya namanya gonima. Hartanya namanya gonima. Seluruh kekayaan Persia dibawa ke Madinah. Termasuk anak raja, 3 orang perempuan, putri raja. Anak raja, 3 orang, putri. Datang mereka ke Madinah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Maka nampak perbedaan. Oh, ini kayaknya bangsawan. Dari pakaian, dari wajahnya, mereka cantik-cantik, pakaiannya mewah. Kemudian ada dari para budak, ada para pasukan yang dijadikan tawanan. Maka Imam Ali bin Abi Thalib melihat yang menjadi budak, mereka dijual. Di zaman itu, perbudakan dijual. Imam Ali memperhatikan 3 orang wanita ini kok beda. Beda dengan yang lain. Maka ditanya, ini siapa yang 3 orang wanita tersebut?
Ada yang mengabarkan kepada Imam Ali mengatakan bahwa ini adalah anaknya Raja Persia. Namanya Yazdajir. Tiga orang anak Raja Persia. Luar biasa, lihat Islam menghargai ya, jabatan. Walaupun mereka non-Muslim. Kata Imam Ali kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, kita gak boleh samakan mereka dengan budak. Karena Nabi SAW bersabda, irhamu, kasihanilah para bangsawan yang terhina. Itu hadis Nabi. Kasihanilah para bangsawan yang terhina. Mereka ini bangsawan, anak raja. Anzilun nasa manazilahum, tetap posisikan mereka sebagai bangsawan. Sisa diajak masuk Islam. Akhirnya saran ini diberikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab dari Imam Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Umar menerima saran daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka ditawarkan, tiga orang putri ini ditawarkan menikah dengan calon suami dari kalangan kaum muslimin. Jadi yang memilih bukan calon suami laki-laki, tapi mereka anak putri ini yang memilih. Luar biasa, dikasih pilihan kepada mereka. Mau nikah sama siapa? Dipanggil yang bujangan-bujangan, dipanggil beberapa sahabat-sahabat muda. Di antaranya ada Al-Imam Husain bin Ali, anaknya Imam Ali, Sayyidina Husain. Nah, seorang anak Raja Yazdajir namanya Saharbanun. Nah, Saharbanun ini memang ada beberapa riwayat namanya berbeda, cuma yang biasa kita pakai namanya Saharbanun. Saharbanun memilih calon suaminya adalah Imam Husain. Kemudian anak raja yang kedua, seorang putri, memilih Muhammad bin Abi Bakar. Sayyidina Abu Bakar punya anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Memilih Muhammad, menikah dengan Muhammad. Lahir anak namanya Qasim. Kemudian yang ketiga memilih anaknya Sayyidina Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Maka tiga-tiganya menikah dengan sahabat dan juga dengan Imam Husain, maka mereka masuk Islam. Nah, dari pernikahan Imam Husain dengan Saharbanun lahirlah seorang anak yang soleh bernama Al-Imam Ali Zainul Abidin. Nah, lahir dari sini. Luar biasa. Dari Imam Husain, dan ibunya adalah putri asli original Raja Persia, Yazdajir, punya anak namanya Saharbanun. Tapi bukan berarti beliau dari kalangan bangsawan kemudian santai dengan atau tenggelam di dalam kemewahan kekayaan duniawi, tidak. Tapi Ali Imam Ali Zainul Abidin dididik agama dengan pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempat hidup bersama kakeknya, yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sanatain, selama 2 tahun. Kemudian hidup dengan pamannya Al-Imam Hasan. Kemudian beliau hidup dan dididik oleh ayahnya Sayyidina Husain. Jadi pendidikan murni, pendidikan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya bawakan, ini Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, versi Ahli Sunnati wal Jamaah. Kitab-kitabnya saya sebutkan. Nah, Al-Imam Ali Zainul Abidin lahir pada tahun 38 Hijriah. Lahir pada tahun 38 Hijriah. Meninggal pada tahun 95 Hijriah. Lahir di kota Madinah Al-Munawarah. Meninggal juga di kota Madinatul Munawarah. Dikuburkan di Baqi, di samping makam pamannya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi samping dengan pamannya. Para ulama hadis ketika memberikan komentar pujian kepada Al-Imam Ali Zainul Abidin itu luar biasa. Di antaranya ada seorang ulama pakar hadis dunia bernama Al-Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi, yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah. Punya kitab namanya Siyaru A'lami Nubala. Ketika di bab tentang biografi Al-Imam Ali Zainul Abidin, beliau katakan bahwa beliau Al-Imam Ali Zainul Abidin, Al-Imam. Apa Al-Imam? Seorang imam besar.
As-Sayyid, seorang Sayyid. Zainul Abidin, perhiasan para ahli ibadah. Al-Hashimi, turunan dari Bani Hashim. Al-Alawi, cucu daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Itu pernyataan Imam Az-Zahabi. Kemudian pernyataan daripada Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, ketika memberikan pujian kepada Al-Imam Ali Zainul Abidin Ibn Husayn, beliau mengatakan Zainul Abidin, beliau adalah perhiasannya ahli ibadah. Manaru Qanitin, menaranya para ahli ibadah. Manaru Qanitin, menaranya para ahli ibadah. Artinya apa? Di atas. Jadi ahli ibadah punya bos, salah satunya ini Al-Imam Ali Zainul Abidin. Manaru Qanitin. Kana abidan wafia. Beliau ini ahli ibadah yang sempurna. Abidan wafia, seorang ahli ibadah yang sempurna. Jawada hafia, dan juga orang yang sangat dermawan, dan kedermawanannya disembunyikan. Luar biasa ya, dermawannya di... Jadi orang-orang tahunya beliau ini bukan orang dermawan, karena beliau ini sedekahnya sedekah sembunyi-sembunyi, namanya sadaqatusir. Sehingga Al-Imam Al-Asbahani memberikan pujian kepadanya, jawada hafia, beliau seorang sangat dermawan, hafia, tapi tertutup. Jadi orang tidak mengenal kedermawanan beliau. Beliau sedekahnya tengah malam. Tengah malam. Semua manusia lagi tidur, khususnya para fukara dan kaum masakin. Beliau selesai sholat malam, baik itu tahajud atau qiyamul lail. Setelah itu beliau pikul sendiri gandum. Pikul sendiri di atas punggung beliau. Kemudian beliau letakkan, sudah dibuat semacam kantong, beliau letakkan masing-masing di hadapan rumah-rumahnya para fukara dan masakin, ditaruh. Mereka di pagi hari buka, sudah ada gandum. Makanan pokok mereka pada waktu itu gandum. Dan itu tidak tahu siapa yang kasih. Itu bertahun-tahun seperti itu amalnya Al-Imam Ali Zainul Abidin, sehingga pembantunya kasihan. Seorang pembantunya kasihan kepada Imam Ali Zainul Abidin, karena melihat sudah capek dalam ibadah, malam hari masih juga capek memikul gandum untuk dibagikan kepada fukara wal masakin. Kemudian pembantu ini menawarkan jasa. Wahai Imam Ali Zainul Abidin, biar saya saja yang bawa. Kata Imam Ali Zainul Abidin, jangan, tidak usah, biar saya yang pikul. Karena nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan menanyakan amalku, bukan amalmu. Amal kita masing-masing yang ditanya, biarlah ini menjadi amalku, kata Imam Ali Zainul Abidin. Padahal ibadahnya luar biasa, ahli ilmu, tapi masih merasa kurang di dalam beramal soleh. Inilah ciri-ciri para wali, para awliyaillah. Al-Imam Ali Zainul Abidin, beliau punya kunyah, namanya Abu Muhammad. Biasa dipanggil dengan Abu Muhammad, karena anaknya itu namanya Al-Imam Muhammad Al-Baqir, anaknya. Kemudian beliau juga punya julukan. Julukan Zainul Abidin, Az-Zakiyul Amin, yaitu manusia suci yang terpercaya. Kemudian punya julukan juga Zu Nafaqat. Zu Nafaqat, orang yang menanggung biaya hidup orang lain. Jadi kurang lebih seluruh fakir miskin yang ada di kota Madinah, beliau tanggung nafkahnya. Luar biasa. Tanggung nafkahnya. Dan itu di malam hari beliau berikan kebutuhan pokoknya. Mereka fakir miskin tidak ada yang kelaparan. Kapan mereka kelaparan? Ketika Al-Imam Ali Zainul Abidin meninggal dunia, baru kota Madinah muncul kelaparan. Dari kalangan para fukara. Kenapa? Karena sudah tidak ada jatah lagi makanan pokok. Dari situlah ketahuan ternyata selama ini yang memberikan nafkah kepada orang-orang fakir miskin di kota Madinatul Munawwarah adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Imam Zainul Abidin Ibn Husain. Luar biasa akhlak.
akhlak luar biasa, akhlakul karimah, akhlakun nabawiyah, akhlak kenabian. Al-Imam Ali Zainul Abidin